sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Ya, saudara, KC kembali bertugas pada malam ini dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show, sebuah rancangan 100% hanya sekadar satu perkongsian dan hiburan. Ya, rancangan tempat anda bersembang mendengar pengalaman seram yang dialami dan saya cuba ketengahkanlah pengalaman-pengalaman ini dalam rancangan Malam Seram Live Horror Talk Show. Apa khabar semua geng momok? Saya harap anda semua dalam keadaan baik-baik lah ya. Geng momok captain dan juga geng momok sarjan khususnya. Terima kasih kerana sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Terima kasih juga kepada moderator-moderator yang bertugas. Terima kasih pada semua geng momok yang menonton maupun mendengar melalui Spotify, Apple Podcast dan juga beberapa lagi lah saluran-saluran podcast yang lain. Saya sejujurnya baru pulang tadi ya. Malam ni Malam Seram akan saya tidak takkan akhiri terlalu lewat sangat ya, kerana agak penat sedikit ya tadi, sebab alhamdulillah tadi dah pun berjalan satu acara live. Ini adalah acara live yang dijalankan di platform Lazada. Ya, yeah, Lazada, ini gambar behind the scene lah. Ini gambar dia. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Tapi biasalah, ini adalah pertama kali saya lakukan kan. Jadi banyak benda yang saya nak kena belajar lagi. Dari segi sound sebabnya saya gunakan wireless, kemudian ada intermittent sound. Itu yang
saya rasa saya kena belajar dan alhamdulillah syukur semua berjalan dengan baik. Saya rasa insyaAllah kalau ada rezeki lagi, adalah lagi ya, ada acara-acara akan datang. Jadi ini live di platform Lazada tentang makeup review oleh Laura Mercier, macam itulah sebutannya ya, yang dihost oleh isteri saya. Terima kasih kepada Yumi Ayumi dan Fizao kerana apa ni menjalankan acara ini dengan baik sangat-sangat lah. Jadi terima kasih, alhamdulillah. Saya rasa bersyukur sangat benda ni dah habis, dah berlalu. Kalau tidak stres setup lain. Jadi tadi baru balik lah sampai rumah dalam jam 11 malam. Ya, saya tidur sekejap, bangun, cuci muka. Inilah saya mulakan rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara para penonton Malam Seram, kisah yang pertama ni datang daripada Assalamualaikum kisih. Waalaikumsalam. Nama saya Natasha. Saya nak berkongsi satu kejadian seram, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Dan kisah ini berlaku pada saya ketika saya sedang tidur dalam rumah saya sendiri. Saya menetap di Tua Payoh kisih. Saya adalah seorang janda dan tidak mempunyai anak. Saya berpisah dengan suami saya atas sebab-sebab orang ketiga. Jadi setelah saya tinggal bersama dengan ibu saya, alhamdulillah saya mampu kumpul duit dan mampu membeli rumah saya sendiri, kata Natasha. Tapi masalahnya, selepas kisih 3 tahun saya menjanda. Selepas 3 tahun kisi, saya pun dah lupa tentang suami sebab suami pun tak perlu ingat saya. Tak ada anak pun, kan? Suami pun dah hidup bahagia dengan isteri baru. Tiba-tiba selepas 3 tahun saya dah ada rumah sendiri. Suami, bekas suami boleh muncul balik dalam hidup. Entah macam mana bekas suami saya ni boleh tahu saya punya social media account. Saya tak gunakan nama sebenar ke si. Saya guna nama lain. Dia boleh jumpalah. Mungkin melalui common friends agaknya. Jadi dari situ dia message saya. Dan saya tak layan. Dia cari saya. Casey, selepas tu isteri dia yang baru tu lah, yang mana dia tinggalkan saya kerana perempuan tu, tiba-tiba marah, maki hamun saya, cakap yang saya tak sedar nak ambil laki dia. Dalam hati saya ketawa riang, Casey. Dulu komik laki aku, sekarang bekas laki aku cari aku, kau cakap aku yang tak tahu malu. Dia cuba hubungi saya. Walaupun saya dah tukar nombor, dia boleh dapat nombor saya. Dia WhatsApp, dia call. Mula-mula terjawab. Saya tak tahu kan, nampak nombor tak kenal. Saya just angkat je lah. Hello? Hello? Siapa ni? You dah lupa, you dah lupa I ke? Siapa ni? Dah lupa I ke? Eh, jangan main-main lah. Siapa ni? I lah, Imran. Casey. Nama Imran ni, tak ada orang lain yang saya kenal kecuali bekas suami. Saya tak ada tanya kau nak apa ke, kenapa telefon aku. Terus saya hang up dan block nombor dia. Selang beberapa minggu,
saya dapat mesej pula daripada isteri si Imran. Kau dengar sini eh, lagi sekali kau kacau suami aku, kau tunggu! Exclamation mark. Banyak. Tak payah tunggu pun. Tahu-tahu the next day, saya dapat gangguan seram dalam rumah saya. Bayangkan saudara, waktu tu saya tengah tidur. Saya tak sedar pukul berapa, tapi saya dengar orang ketuk pintu. Saya bangun dan terus pergi ke depan. Masalahnya bila saya buka pintu tanpa saya tengok dan teropong daripada lubang pintu. Tuk 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 tuk. Siapa pula datang rumah malam-malam ni? Saya bangun dari katil, jalan menuju ke arah pintu dan terus saya buka ke si. Bila saya buka waktu tu, saya boleh rasa angin macam masuk dalam rumah. Tak ada orang. Kedemam, tutup balik pintu, masuk balik tidur. Sejak malam tu, banyak gangguan-gangguan berlaku dalam rumah. Antara benda yang common, suara perempuan menangis. Tengah nak tidur, dengar suara perempuan nangis. Tengah nak tidur, dengar suara perempuan nangis. Saya juga pernah nampak kelibat Casey tengah baring dekat atas katil. Dekat rumah saya, seorang diri, tiba-tiba nampak orang jalan masuk dapur ke si? Astaghfirullahalazim. Saudara para penonton, kata Natasha, selepas benda ni berlaku kerap, saya cari jalan dan saya jumpa seorang ustaz. Ustaz tu datang tolong saya tengok rumah ni. Dan ustaz tu tolong saya bersihkan rumah ni. Tapi benda tu tetap tak nak keluar, Casey. Benda tu tetap duduk dalam rumah saya. Ustaz datang berkali-kali untuk bersihkan rumah. Dia masih dalam rumah berdegil tak nak keluar. Alhamdulillah, saya dapat lindungi diri saya lah. Kadang-kadang perpisahan ini mendewasakan kita. Sebelum saya ditinggalkan suami, saya tak sembahyang kisi. Langsung tak ingat Allah. Selepas suami tinggalkan saya, saya sedih. Balik rumah mak, tinggal bersama dengan mak. Mak saya ingatkan saya. Apa jua dalam hidup, kau bahagia, kau sedih, kau merana, kau kena ingat Allah. Bila saya tinggal dengan mak saya, saya mula solat kisi. Alhamdulillah, bila pindah ke rumah baru, tabiat yang mak saya pupuk selepas saya berpisah, saya bawa pergi ke rumah baru. Alhamdulillah, saya juga mengaji dalam rumah. Dan kemungkinanlah, kemungkinan kisi, sebab itulah saya tidak kena rasuk, cuma kena gangguan saja. Takut kisi. Kadang-kadang tengah baring, dengar suara perempuan menangis. Kadang-kadang nampak kelibat orang jalan dalam rumah. Alhamdulillah, episod gangguan berlalu pergi. Saya tahu ini perbuatan isteri baru bekas suami saya. Saya tak tahulah. Dulu bila dia ambil hak saya, dia tak ada pula fikir. Tapi sekarang bila hak saya dulu datang balik dekat saya, saya pula dipersalahkan. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Jadi terima kasih pada yang menonton tadi kisah. Kisah dia agak panjang sedikit lah. Natasha, harap Natasha yalah, saya ada potong beberapa
perenggan ya, kisah anda, dan harap saya dapatlah sampaikan secara sepenuhnya kisah anda ni dengan tidak membaca sepenuhnya. Macam itulah ya. Sebab ada informasi-informasi yang saya rasa terlalu detail dan juga mungkin macam repetitif lah. Jadi saya potong, dan alhamdulillah kisah yang tadi tu mengajar kita lah eh. Mengajar kita bagus, ibu memberi nasihat pada anak kan, dah berpisah mesti sedih lah. Kan suami ikut perempuan lain, mana tak sedih. Jadi ibu pun kata, apa pun buat eh, berlaku, kembali ingat Allah. Sedih ke, tengah gembira ke, tengah merana ke, ingat eh. Dan apa yang dipraktikkan itu dibawa ke rumah baru, dan kemungkinan, kata dia lah, kemungkinan itu antara sebab mungkin dia tak kena rasuk ke apalah, ataupun mungkin kerana gangguan tu hanya dihantar untuk menakut-nakutkan diri dia lah. Eh. Jadi terima kasih berkongsi pengalaman, kisah, dan kalau sudah bersedia kita sambung kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah berikut ini kiriman daripada pengirim kita bernama Syafiq, betul lah Syafiq? Okey, Syafiq. Syafiq berkongsi satu kejadian, pengalaman beliau sewaktu dia memandu teksi. Ya, ya dululah, sekarang ni saya dah ada kerja lain. Tapi dulu saya memandu teksi pada waktu malam, kisi. Kisah ni dia kelakar campur seram, kata Syafiq. Eh. Kisah saya ni kelakar campur seram kerana ia berlaku dalam waktu saya ni sedang memandu teksi pada waktu malam seorang diri. Jadi saya mendapat seorang penumpang dekat tepi jalan. Ya, dia tahan teksi. Seingat saya, ia berlaku pada pukul 1 pagi. Nampak orang di tepi jalan, saya pun berdesutlah kisi. Nak tangkap dia supaya dapat juga saya penumpang pada pagi itu. Jadi akhirnya dia naik teksi saya, dia pun tutup pintu dan dia arahkan saya lah untuk pergi ke rumah dia. Saya waktu tu daripada Tampines, saya nak kena hantar dia balik. Rumah dia terletak dekat kawasan Bishan. Ya, dari Tampines nak pergi Bishan. Jadi dia adalah budak Melayu, dan kebetulan waktu tu saya sedang mendengar rancangan KC, iaitu di radio Misteri Jam 12. KC tengah buat live. Dia masuk teksi, kemudian dia cakap, Encik pergi Bishan. Jadi saya pun drive lah, kata Syafiq. Dan ini kisah saya. Sila kongsi. Apa yang terjadi ni, bila masuk je dalam teksi, dia dah arahkan saya. Kemudian saya tanya dia lah, seperti mana saya selalu lakukan kepada para penumpang yang lain. Saya tanya, awak you okay eh? Saya dengar rancangan seram ni. Dan dia pun tanya dengan saya, oh, Misteri Jam 12 ke? Saya pun suka dengar ni, kata dia. Cakap, ada members lah. So, apa lagi saya tanya dia, boleh buka kuat tak? Boleh lah, sama-sama dengan dia, Casey. So, tengah drive, Casey waktu tu ada ceritakan, kata Syafiq, tentang cerita tentang teksi juga. Yang mana penumpang tu naik teksi, nampak ada seorang perempuan duduk depan. Penumpang tu ingatkan yang duduk depan adalah isteri kepada pemandu. Casey turunkan dia, kemudian penumpang tu turun dekat rumah dia, ternampak perempuan dekat depan tu dah hilang. Macam itulah cerita dia. Bila sampai dekat rumah dia di Bishan, KC, saya pun ceritalah, kata, Bishan dulu kubur Cina eh. Itulah apa, saya tinggal situ. Kau tak ada kena benda seram kat sana? Dia pun buka cerita, dia pun pernah kena gangguan lah di rumah dia. Cerita punya cerita pun sampai. Sampai je, tiba-tiba dia dah bayar duit teksi. Kemudian ada bilin. Bilin dalam $12 lah saya kena kasih balik.
Bang, tak apa bang, keep the chin. Eh, terima kasih lah. Tapi bang, boleh minta tolong tak? Dia cakap dengan saya. Tolong apa eh? Bang, boleh tolong temankan saya? Boleh tolong temankan saya sampai atas tak? Dalam hati saya, alamak, bunga dia ni. Saya pun temankan dia lah. Saya temankan, sambil tu kita masih berborak lagi lah. Dia pun ceritakan lah tentang dekat blok dia ni, bukan apa. Bila dah dengar rancangan saya tadi tentang pemandu teksi yang ada penumpang tu, dia pun teringat pula satu kejadian yang pernah berlaku dekat kolong blok. Dia pernah ternampak perempuan ni jalan, tapi perempuan ni macam floating tengah terapung-apung. Kaki tak jejak lantai. Saya tanya, kat blok ni? Ah, blok ni bang. Blok dia mengadap longkang besar ke macam tu lah. Saya pun macam, sampai atas. Dia pun dah masuk rumah, saya pun angkat tangan. Eh bang, makasih bang, terima kasih eh. Saya pun terima kasih lah. Sekarang saya nak turun bawah, saya pula takut ke si. Saya nak turun bawah, saya pula takut. Rasanya macam nak ketuk pintu dia, suruh temankan saya turun bawah balik ke si. Casey, dia bila dia cerita kat saya, saya boleh bayangkan lah perempuan tengah terapung-apung dekat bawah blok dia. Alhamdulillah, nasib baik lah. Saya turun bawah, tak adalah nampak makhluk yang disebutkan tadi. Sempat saya lari pergi teksi, berdesut terus tinggalkan kawasan rumah tu. Itulah pengalaman saya, Casey. Harap dapat ketengahkan. Mohon maaf kalau tak seram. Tapi sejujurnya, ini kisah ketika saya alami memang amat menakutkan. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Dia kasi keep the chain tu ada makna sebenarnya eh. Keep the chain bang, bang keep the chain eh. Dia kasi keep the chain sebenarnya ada makna tu. Suruh teman sampai atas. Suruh teman sampai atas. Anda bayangkan kalau siapa nama tadi? Syafiq eh. Syafiq minta dia teman. Tak maaf eh. Tadi awak cerita rumah awak nampak ada perempuan ni. Saya pula takut. Awak temankan saya turun bawah boleh tak? Dia macam itulah eh. Sampai sekarang dia masih kat sana tengah turun naik turun naik. Sebab tu saya katakan cerita dia ada kelakar campur seram sikit lah. Dan seperti yang anda mungkin sedia maklum, mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu, tentang kawasan Bishan dulu. Bishan dulu adalah kawasan tapak tanah perkuburan Cina. Jadi seluruh kawasan Bishan tu, ada sebahagiannya lah, bukan seluruh, tapi sebahagian kawasan Bishan tu dah pun dibersihkan, dikorek dan kubur-kubur tu dipindahkan lah. Jadi dibina rumah. Tapi Bishan ni adalah sebuah estate yang agak lama jugalah. Yang agak lama, tapi pengalaman seram. Saya tak pasti kawasan mana, tapi ada orang kata Bishan Park tu adalah antara tempat merupakan tapak tanah perkuburan Cina. Dan kalau dia kata dekat sini blok dia depan ada longkang, sekarang dah jadi macam sungai lah dia, pihak pemerintah Singapura kan dia revamp balik tempat tu, kemudian dia jadikan macam satu parit ke ataupun aliran lah aliran, dan memang cantik kawasan Bishan Park sekarang. Tapi dulu memang dekat situ, kalau tak silap saya, ada sebuah longkang betul-betul sebelum masuk ke kawasan Bishan Park ya. Jadi itulah kisah pengirim berkongsi dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah yang dikongsi oleh Syafiq. Dan sekiranya kalau ada perkongsian pengalaman, anda boleh kirimkan WhatsApp ke +65 8131 0287 ya, +65 8131 0287. Kirimkan rakaman suara ataupun kirimkan cerita anda dalam rancangan Malam Seram. Saya akan cuba ketengahkan pengalaman yang ingin disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Okey. Kalau sudah bersedia, saya nak sambung kisah berikut ini. Ini datang daripada mana ni? Kejap Datang daripada Ali. Ya, betul nama Ali, betul. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Ali. Boleh tak KC bacakan pengalaman saya? Ini terjadi
bila saya naik lift nak hantar makanan di sebuah di sebuah blok dekat kawasan Sengkang. Sengkang mana? Kita sambung kisah. Jom, Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kisah ni datang daripada Ali. Beliau adalah seorang pekerja menghantar makanan ke rumah. Jadi kejadian ini dia dapat tempahan hantar makanan lah ke sebuah blok dekat kawasan Sengkang di Riverville. Riverville. Sampai, pendekkan cerita, saya sampai dekat blok tu dalam pukul hampir-hampir jam 12:30 malam. Saya pun letakkan saya punya basikal dekat bawah dan saya terus naik ke blok lah dengan alamat yang telah pun disiapkan. Rumah dia tingkat 7 KC. Saya pun tunggu lift lah untuk turun ke bawah. So apa yang berlaku, sementara tengah tunggu lift dekat lobby ni, dua-dua lift dekat atas. Saya tengah tunggu lift, saya pun main handphone lah. Tiba-tiba saya terbau KC. Saya boleh terbau macam bau wangi. Dahlah seorang dengan makanan dekat tangan, saya pun mata saya mulalah scanning ke si daripada kiri pergi kanan dan badan saya ni automatik tau cari tembok sebab takut dekat belakang ada benda. Saya sandar dekat tembok dan dalam beberapa saat tu lift pun sampai. Masuk dalam lift, saya ingat ke si saya ingat saya tekan tingkat 7, tapi tak tahu kenapa tengah sibuk main phone. Makanan dekat tangan ni, tengah main phone ni. Jadi saya naik, saya bila keluar tu saya tak tengok lift tu berhenti dekat tingkat 5. Kan? Lift berhenti dekat tingkat 5. So dulu ketika saya menghantar makanan ni, bukan sekarang. Sekarang ni kata dia safe distancing lah, boleh gantung dekat pintu. Yang ini tuan rumah tak cakap apa-apa tau. Dia kata dia tak cakap apa-apa lah, kata Ali. So saya pun lazimnya akan ketuk pintu tuan rumah sampai tuan rumah buka pintu ke si, sebab nanti boleh dapat tip daripada tuan rumah lah. So saya pun dirilah depan pintu tingkat 5 ni. Saya tak perasan yang saya salah pergi rumah, walaupun saya ingat unit number dia. Saya pun pergi ke rumah dia. Sampai depan pintu rumah, saya pun confident lah ketuk. Tuk 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 tuk. Jadi saya tunggu lama ke si? Kenapa tak tuan punya rumah ni tak buka pintu ni? Lama tunggu. And then kata Ali, tiba-tiba ada seorang jiran ni yang tinggal unit sebelah jalan tu, di jalan. Dia tengok saya, saya tengok dia, saya senyum lah. Jadi dia pun berdiri depan pintu, dia tengok saya, dia kata, "Are you delivering food ah?" Dalam hati saya, takkanlah aku nak hantar bom. Yes, food delivery. Your food ah? Saya tanya. Oh, kau punya makanan eh? No. Oh, this house. Kata rumah sebelah ni kosong lah, tak ada orang tinggal. Dia cakap dekat saya ke si? Cannot be lah. This house lah. Saya sebut nombor unit. Deh, correct what the unit. Yalah, but this one. Kata ni rumah tak ada orang tinggal. Yang berbuang dengan saya ni budak Cina lah. Tapi aku dapat panggilan. Siapa yang panggil? Maybe salah rumah tak? Saya pun tengok balik saya punya handphone. Alamak. Saya cakap dengan dia, wrong floor lah. 7th floor, this one 5th floor. Jadi saya patah balik dekat lift. Saya yakin saya tekan tingkat 7. Macam mana pintu lift tu boleh buka terbuka tingkat 5? Nasib baiklah budak tu ada dekat situ tegur saya yang saya pergi salah rumah. Kalau tak, saya ketuk berkali-kali pintu pun tak buka. Dan saya akan kenalah, kena komplain dengan pemilik, customer, dan saya boleh dapat demerit point KC. Jadi nasib baik naik atas, betul salah rumah. Dan persoalan dia, kata Ali, saya confident saya tekan tingkat 7,
macam mana pintu lift boleh terbuka tingkat 5. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Cerita dia rupanya tentang dia salah tingkat. Tapi saya faham, kadang-kadang benda sekecil ini menjadi satu misteri dan tanda tanya kan. Siapa yang tekan lift di tingkat 5 sehinggakan Ali salah keluar. Salah pergi rumah. Dia tak seram sangat. Dia paling seram kalau Ali salah pergi rumah. Salah pergi rumah, ketuk rumah yang kosong tu, orang buka pintu. Tiba-tiba buka pintu, jiran jalan belakang, ketabum, tutup balik pintu. Why you stand here? Dan Ali pun cakap, tadi ada orang buka pintu tau. Tapi persoalan dia betul lah. Siapa yang tekan? Mungkin agaknya pada saya lah. Lift tu ada orang tekan sebelum ni di tingkat 5. Mungkin orang tu dah jalan, tak tahulah. Wallahualam. Okey, kita sambung kisah selanjutnya. Macam-macam pengalaman yang diketengahkan ya dalam rancangan ini. Dan jangan lupa boleh kirimkan segera WhatsApp voice note anda ke +65 8131 0287. Casey akan baca satu lagi kisah sebelum saya berehat dan baca lagi beberapa kisah. Malam ni saya akan akhiri Malam Seram lebih awal sedikit lah daripada waktu biasa. Dan mana tadi saya ada ternampak satu komen daripada... Okay, tak apa. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, tajuk kiriman email ni yang dikongsi pada saya adalah Hantu Cermin. Ini datang daripada seorang ibu yang berkongsi tentang anaknya yang tak boleh tengok cermin terlalu lama. Anak dia akan terkena gangguan. Assalamualaikum, saya Kamsiah. Saya nak berkongsi kisah tentang anak saya, Kisi. Anak saya ni ada terkena sejenis gangguan yang saya nak panggil kisah ini hantu cermin. Anak saya tak boleh duduk depan cermin terlalu lama. Nanti dia akan kena rasuk. Memang pelik, tapi ini hakikatnya yang berlaku pada anak saya satu ketika dahulu. Sekarang alhamdulillah anak saya dah pulih daripada gangguan hantu cermin. Banyak kali ke sih dia duduk depan cermin tengah sikat rambut. Nanti saya tengok dia tengah sikat rambut. Saya keluar, saya solat, saya datang balik tengah sikat rambut. Saya pergi dapur, saya pergi balik bilik dia tengah sikat rambut. Lama ke sih dia sikat? Saya pun tanyalah, Anis, Anis buat apa ni sikat rambut lama-lama depan cermin? Dia sikat je, tak henti-henti ke si. So, pertama kali bila saya terkena benda ni, kata Puan Kamsiah, pertama kali bila saya terkena benda ni, saya tak tahu apa sebenarnya terjadi pada anak saya. So, selepas kerap berlaku, saya pun bawa dia jumpa seorang tukang ubat. Tukang ubat ni cuba periksa. Dan tukang ubat ni bila baca ayat-ayat rukiah, tak jadi tau ke si. Tak ada apa-apa pun. Badan dia tak ada jin, kosong. Jadi dia baca rukiah pun anak saya okey, steady. Tapi bila selepas beberapa sesi, saya pun ceritakan tentang keadaan anak saya tak boleh duduk depan cermin. Jadi pakar ni bila datang selepas beberapa kali tu, dia suruh anak saya duduk depan cermin dan sikat rambut. Anak pun duduk depan cermin, sikat rambut. Saya mula berbual dengan dia lah. Saya bercakap dengan dia, bercakap, dia jawab balik, dia reply balik. Satu waktu tu, saya bercakap, dia diam. Dia sikat rambut lagi, sikat rambut. Terus diam ke si? Saya panggil dia, Anis. 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 Dan waktu tu lah, pakar ni bacakan ayat-ayat rukiah. Anak saya yang tengah sikat rambut, tiba-tiba mengilai ke si.
Depan cermin tiba-tiba dia mengilai. Kuat. Pakar tu tengok saya. Pakar tu angguk kepala. Maknanya betul lah saya cakap. Yang saya ceritakan, bila dia tengok cermin terlalu lama, dia akan kena rasuk. Jadi pakar tu bacalah. Baca. Anak saya pingsan selepas pakar tu baca dan dia ketawa sampai pingsan. Jadi saya dinasihatkan supaya tidak membedarkan anak saya tengok cermin terlalu lama. Masalahnya kadang-kadang saya tak ada dekat rumah ke si. Jadi bila dia sorang-sorang tengah tengok cermin lama duduk, benda ni akan berlaku. Memakan masa agak lama kerana pakar tu nak tahu daripada mana sumber makhluk gangguan anak saya ni. Dan alhamdulillah setelah jumpa banyak kali untuk dirawat, dirukiahkan, anak saya dah tak kena lagi gangguan. Sampai ke hari ini boleh tengok cermin dan tidak lagi terkena sampukan. Inilah cerita saya Kisi tentang anak saya yang tak boleh tengok cermin. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Ha, macam-macam kes eh. Saya dalam malam seram ni, saya macam bila baca kisah-kisah individu ni kadang-kadang susah nak percaya tau. Tapi bila saya kadang-kadang cerita saya ni kan, saya suka tanya beberapa orang pakar-pakar perubatan yang saya kenal. Nanti saya pakar tu pun, Kisi, semalam cerita best lah. Saya pun mesej lah, semalam dengar tak cerita yang ni? Betul ke ni boleh berlaku ke? Dan ada kalanya reply yang saya dapat, boleh. Boleh berlaku. Ha. Pada saya macam, tak masuk akal benda ni. Benda tak masuk akal lah kadang benda tu boleh berlaku. Macam kisah tadi yang akak ni, Kak Kamsiah ceritakan tentang anak dia kalau duduk depan cermin terlalu lama sampaikan anak dia boleh kena rasuk. Dia hayal, tiba-tiba dia duduk tak bangun-bangun. Dan yang hairan tu, bila pakar tu, dia bawa lah anak dia jumpa pakar, pakar baca surah ruqyah, anak dia langsung tidak ada reaksi. Duduk diam, boleh bercakap dengan ibunya. Dan maknanya dalam badan anak dia tak ada benda yang menghuni lah. Cuma benda tu akan datang bila dia duduk depan cermin terlalu lama. Macam-macam kejadian . Kita akan berehat seketika. Saya akan kembali sebentar nanti untuk Kesi kongsi pengalaman-pengalaman dalam malam seram. Tunggu. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Kesi Champion dalam Malam Seram. Dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pasti akan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada Yang Esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Dan tabahkan diri, patuh dan rela pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa.
cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, lagu tadi membawa kita pukul sekarang ni kalau sedang menonton secara live 12.49 tengah malam. Selamat tengah malam kepada geng Momok yang sedang menonton dan terima kasih kerana menjadikan Malam Seram sebagai sebuah rancangan hiburan tempat anda bersembang mendengar kisah-kisah seram. Ya, terima kasih banyak-banyak dan malam ni Malam Seram seperti saya katakan tadilah akan saya ringkaskan. Tidaklah sampai seperti biasa saya bertugas kerana atas-atas saya dah agak letih sedikit lah. Mata saya sampai boleh ke belakang . yang ini sebelum tu terima kasih sumbangan-sumbangan super sticker super chat daripada Cinta Hati Ayang, terima kasih. Razmi Razid, salam bang, ini adik belanja sarapan prata kuah banjir, love you bang Casey, Captain adik Razmi salute. Terima kasih pada Razmi atas sumbangan dan ya terus menyokong support Malam Seram. Terima kasih pada Captain adik Razmi ya. Alhamdulillah tadi saya sarapan pun roti prata. Oh, roti prata dengan dalca campur. Melokek. Putri Malam Purnama, terima kasih sumbangan super sticker. Hana Fafa, terima kasih sumbangan super sticker. Zainuddin Hassan, terima kasih. Assalamualaikum KC dan geng Momok, single man on duty. Okey, assalamualaikum salam ya. Emilia Jamaluddin, salam KC and geng. Ini sumbangan untuk lagu Ujian Insan. Terima kasih kerana menemani saya yang seorang diri dalam ofis. Oh, seorang . Kira dalam ofis tak ada orang lah. Tengah duduk seorang-seorang. Ini kalau sekarang ni pukul berapa katanya? Di US ya. Waktu sekarang di sana jam berapa? Okey. Tadi saya sebenarnya ada terbaca beberapa saya ada terbaca sebuah cerita seram. Yang ini melibatkan pemandu teksi ya. Ada yang kongsi di wall grup Facebook grup Malam Seram. Sekejap mana pula saya punya wall. Tadi saya dah buka, hilang pula. Okey. Wall Facebook grup Malam Seram, ada yang berkongsi berkenaan dengan pemandu teksi yang diganggu. Pemandu teksi yang diganggu kehadiran penampakan Pontianak. Itu yang ada dikongsilah di wall page Malam Group, wall group Malam Seram. Ini berlaku kepada pemandu teksi dan penumpang ke macam itulah. Saya dah baca tadi, saya lupa nak ketengahkan kisah ni pada anda semua. Jadi perkara ini berlaku di Singapura. Dilaporkan taxi driver and passenger, passenger penumpang lah. Lari pemandu teksi dan penumpang lari selepas nampak Pontianak duduk di atas tembok dekat Hua Guan Avenue. Hua Guan Avenue ni kalau tak silap saya di kawasan Bukit Timah kalau tak silap. Dan tiba-tiba pemandu teksi dengan penumpang lari lah. Jadi kalau nak baca cerita penuh anda boleh pergi ke Malam Seram Group. Group dekat situ ada dikongsi pada bertarikh 18 Mac oleh Ross Travelina yang berkongsi tentang kejadian seram. Ini berlaku di Singapura, pemandu teksi dengan penumpang sekali lari lintang pukang kerana ternampak Pontianak duduk dekat atas tembok. Kan mungkin rumah ada tembok pagar kan, dekat situlah dia ternampak lintang pukang dia lari. Wallahualam apa yang dia nampak, mungkin dia nampak selimut ke yang tergantung. Tapi seram lah bukan dia seorang dengan penumpang-penumpang lari. Persoalan dia macam mana, saya belum baca lagi penuh cerita berita tu. Tapi bayangkan kalau taxi driver buka pintu, penumpang pun buka pintu, dua-dua lari tinggalkan taxi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Saudara,
Kisah berikut ini berlaku ketika pendengar kita, penonton, sedang membuat night trekking pada waktu malam. Waktu tu saya dengan tiga orang sahabat berada di kawasan MacRitchie. Daripada kapak, kita merancang untuk trekking, buat trekking pada waktu malam. Berjalan menuju ke arah kawasan MacRitchie. Mula-mula semangat sebabnya kita berjalan tempat biasa. Tempat orang kawasan itulah, ada lampu, ada orang juga sedang bersenam. Selepas kawasan, okey, selepas kawasan yang kita pergi pada section yang pertama, kita akan memasuki dirt track. Ini tempat memasuki kawasan hutan dan tepi MacRitchie Reservoir. Kawan saya dengan saya ni, kita pilih untuk jalan dalam. Daripada jalan dalam, masuk kawasan hutan Semak Samun, kita akan jalan terus sampai hujung. Kita akan keluar dekat Golf Country Club. Dekat Golf Country Club, kita akan belok ke sebelah kiri, kemudian jalan balik, turun bukit, naik bukit melalui Lonnie Road. Waktu tu Lonnie Road bukan macam sekarang, Kisi. Waktu tu Lonnie Road adalah sebuah lebu raya yang terletak sebelah MacRitchie. Mungkin ada yang pernah melalui laluan yang saya sebutkan. Saudara para penonton Malam Seram, apa yang berlaku bila saya dengan kawan sedang berada mungkin 1/3 memasuki hutan di MacRitchie, kita berhenti sejenak dan lalu kita terdengar bunyi suara garau. Bayangkan, Kisi, waktu tu saya dengan kawan-kawan rasa takut, malah pada masa yang sama rasa ingin tahu bunyi apa yang kami dengar. Nak tegur tak boleh, jadi masing-masing memandang ke arah wajah masing-masing seolah-olah mempunyai satu pertanyaan, korang dengar tak? Satu-satu tunjuk telinga, maknanya dengar. Kita diam lagi. Beberapa saat, dalam hutan yang gelap, kita tidak menggunakan lampu suluh, Kisi. Yang mana bunyi cengkerik lain, bunyi riang-riang lain, dan terdengar pula bunyi suara garau. Tiba-tiba, saya dengan kawan-kawan selepas suara garau, kita dengar bunyi macam suara orang mengilai. Saya terus cakap, jom patah balik. Kita pusing. Daripada nak buat pusingan sampai dekat hujung di Country Club, kita batalkan niat. Sebab kita baru jalan 1/3. Kita ada lagi 2/3 perjalanan untuk sampai dekat hujung Country Club. Kemudian kita naik, keluar daripada Country Club tu, ada satu lagi bahagian jalan yang gelap. Barulah sampai dekat main road untuk kita patah balik ke kapak dan terus pulang ke rumah. Bila pusing nak jalan balik, salah seorang daripada kawan saya, dia toleh ke belakang, tiba-tiba mak, lari laju ke si. Kuat dia pekik kerana ketakutan. Apalagi daripada seorang yang ternampak sesuatu dekat belakang lari, saya dengan yang lain pun turut ikut lari selaju yang mungkin. Sampai dekat kawasan yang mana kita selesa tempat tu dah selamat, kita berhenti. Masing-masing termengah-mengah tapi tetap nak bercakap. Kau dengar tak tadi? Dan kawan saya yang lari tu, kau nampak tak? Masing-masing nak bercerita tapi tengah termengah-mengah kerana kepenatan berlari laju. Akhirnya semua dah dapat legakan diri, satu persatu bercerita pengalaman masing-masing. Yang pertama tentang suara garau, semua dengar. Kemudian tentang suara mengilai, semua dengar. Yang ketiga, kawan saya seorang yang nampak, iaitu yang lari laju dulu.
Dia katanya bila dia sedang berjalan, dia tiba-tiba terasa macam nak tengok belakang. Apabila dia pandang belakang, betul-betul dekat laluan, ya, laluan tanah di dalam hutan tu, dia nampak ada susuk tubuh dekat sebalik pokok macam makhluk pocong. Warna putih sedang bersembunyi dekat sebalik pokok. Dia nampak ada benda putih itu berdiri. Terus dia pusing, berdesut lari. Kita pun ikut, ya, kita pun ikut di belakang, lari laju ke si. Tak sempat dan tak berani nak toleh ke belakang. Sampai dekat luar, itulah bila kita tanya, dia baru ceritakan tentang apa yang dia ternampak. Ya Allah kisi, kalau tahulah benda ni berlaku, masing-masing akan keluarkan keluarkan handphone untuk rekod ataupun untuk rekod audio ataupun rekod video. Sebab kita dah bersepakat, bila masuk night tracking, handphone tinggal dalam kereta. Kita nak berborak dan tak nak sibuk dengan media sosial, tak nak sibuk dengan tengok update. Kita hanya ingin luangkan masa bersama dengan kawan-kawan yang sertai night walk ini. Tapi itulah, kalau tahu kita akan bawa, boleh juga kongsi dengan KC. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kita jawab panggilan. Saya akan telefon. Sementara tunggu jawab panggilan . Kisah tadi kan dia cerita dengan suara garau, dengan mengilai. Kemudian ternampak kawan dia ternampak yang ketiga tu ada susuk tubuh . Seperti makhluk gula-gula. Hello. Hello. Hello, siapa bercakap ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Fizan. Siapa? Fizan. 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 Oh, Fizan. Fizan panggilan dari mana, Fizan? Dari Brunei ke sini. Oh, dari Brunei. Aha, dan yeah. Fizan ada kisah tentang apa ni? Silakan. Kisah ni my uncle yang share kisah, jadi saya share kat malam seram lah. Silakan. Okay, jadi saya bagi 3 watak dalam cerita saya. Satu my uncle, yang kedua Firdaus, yang ketiga Adib lah. Jadi dalam kisah ni, contohnya pada zaman kecil kita pernah, contohnya ketika kecil kita pernah, contohnya kisah buang ajat kecil maupun ajat besar. Jadi kawan Casey contohnya masuk ke sebelah tandas, dan dia daripada tandas tu dia naik tempat flush tu Casey, dan dia akan tengok daripada tandas tu. Jadi dia pun akan tengok kita buat apa. Jadi ya, kan yang paling memalukan Casey, dia akan share kepada kawan-kawan kita tentang aib kita lah. Jadi ingin dijadikan kisah my uncle ni Casey, dan yang lain pun nak prank dah Firdaus ni. Jadi kami, dia pun membawa Firdaus ni tempat permainan snooker. Dia pun main snooker tempat salah satu kawasan lah. Jadi yang adik ni Casey, adik cakap, "Wey, aku nak pergi tandas lah, nak buang hajat besar." Jadi si Firdaus ni pun senyum. Jadi memang kami tahulah dia ni memang nak prank si adik ni. Jadi si Firdaus ni pergi kat tandas tu. Dia pun pergi ke tandas. Jadi dalam masa setengah jam, si Adib ni pun pergi tandas. Tiba-tiba si Adib ni keluar, "Wey, bagaimana aku nak prank si Firdaus ni?" Sebab kata dia, tandas tu hanya ada dua. Jadi setelah satu tandas Firdaus dah masuk, setelah satu tandas rosak kisi. Jadi dia fikir si Firdaus ni memang buang Adib besar. Jadi dia pun keluarlah main snooker. Jadi tiba-tiba pemilik kedai ni pergi kat kami. Dia cakap, "You punya kawan tu dah lama kat tandas tu, dia buat apa?" Jadi pemilik kedai tu takut si Firdaus ni merokok ke, ambil dadah ke apa. Jadi dia cakap kat kami, dia beri amaran supaya dia punya, kami punya kawan ni si Firdaus ni keluar daripada tandas tu. Kalau tidak, dia akan apa ni, kunci dia akan buka pintu jamban tu. Jadi dalam masa 15 minit kami tunggu, kami pun masuk semualah. Kami cakap ke Firdaus, "Wey, kau buat apa?" Dia diam je. Dia diam.
Dan pemilik kedai ni pun cakap, you punya kawan ni buat apa? Jadi dia pun suruh, aku bagi masa dalam 5 minit. Kalau tidak, aku akan buka pintu ni. Bagi masa 5 minit, tiada suara kita. Jadi pemilik kedai ni pun secara perlahan, dia pun kira 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia pun kedai, dia pun bukanlah pintu tandas tu. Jadi yang paling mengejutkan Casey, Fidos ni dia punya kepala berdarah dan kaki dia patah. Ish, kenapa? Eh? Jadi kami belum tahu Casey. Itu kisah tu belum kami tahu Casey. Sebab apa? Jadi dalam masa 2 minggu dia koma, tidak sedarkan diri Casey. Dan hampir sudah lupa ingatan Casey. Jadi dalam masa sebulan tu, kami pun, pakcik saya pun jumpa Kak Fidos ni. Weh, kau ingat tak apa yang berlaku sudah ke tandas tu? Dia pun memanglah Casey dah lupa ingatan, memang dia dah lupa. Dia pun push dia punya brand mindset tu, dia pun cakap, weh, aku dah ingat dah. Dia cakap begitu. Jadi ketika tu, ketika dia masuk tandas tu, dia tak sedar salah satu tandas tu memang ada rosak. Tapi ketika dia masuk tandas sebelah tu, dia ada dengar bunyi telapak kaki. Jadi dia fikir itu Adib. Jadi dia pun, hey, ini dalam hati dia, dia cakap, weh, ini Adib lah. Jadi dia pun naik tempat plush tu, Casey. Dia pun apa ni, dia pun tengoklah tempat tandas tu. Dia cakap kosong. Jadi dia fikir tandas tu, Casey, Adib sedang bertepuk lah tempat-tempat salah satu kawasan. Okay. Jadi dia nampak, eh, mana Adib ni? Tiba-tiba dia punya tempat flash tu licin. Jadi dia pun dia nak tablekan dia punya supaya dia tidak terjatuh. Dan tiba-tiba dia terasa rambut kita tempat dia fikirkan sebelah tandas Adib yang apa ni rosak tu kita. Jadi dia pun tengok, tiba-tiba kes ni dia nampak perempuan seperti dia terjatuh. Dia nak prank, Adib ni nak prank si Fedor ni, tapi hantu pula nak prank dia. Jadi dia pun sudah ambil pengalaman kes ni sebab kes ni, sebab mungkin umur dia time tu 15 tahun. Jadi memanglah zaman tidak matang. Jadi dia pun ambil pengalaman pun, dia mula sudah dia ceritakan idea kat sahabat dia. Apatah lagi dia punya kisah, dia pernah, contohnya dia punya ayah buang hadas kecil hadas besar. Dia pun pernah cek dia punya ayah punya Casey, dia masuk bedah dan dia tengok apa yang ayah dia buat. Itu memalukan Casey. So itu dia pun alhamdulillah masa ni dia dah sedar lah, taubat. Apa, dia pun tak nak dah nak buat benda tu Casey, sebab daripada kisah tu dia ambil pengalaman lah, dia tidak mau lagi tengok benda-benda begitu apa. Itu je Casey. Jadi terima kasih dan selamat malam seram. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu ada kisah yang terakhir pada tengah malam ini. Mohon maaf saya tak dapat teruskan lagi untuk membaca kisah, tapi tak apa. Esok saya akan kembali bersama dengan anda berkongsi pengalaman kisah-kisah seram. Terima kasih kepada yang sedang menonton Malam Seram, yang sudi menonton Malam Seram, dan jangan lupalah untuk terus ikuti Malam Seram. Terima kasih sumbangan-sumbangan anda pada malam ini, antaranya sekali lagi ya, Emilia Jamaluddin berkongsi, katanya dekat sini apa ni? Saya tak nampak sangat. Oh, dia. Oh, ini adalah super sticker eh. You are amazing. Terima kasih Emilia Jamaluddin atas sumbangan super sticker. Dan Right Crawler, terima kasih sumbangan super sticker anda. Good luck eh. Yes, good luck. Patut good night eh, bukan good luck. Okay, Casey undurkan diri. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Dan saya nak mungkin minggu depan saya nak buat satu lagi
konten tambahan. Mungkin saya nak interview orang. Saya sedang berurusan dengan seorang individu ni. InsyaAllah kalau berjaya, saya boleh kabarkan. Dan bolehlah dia kongsi pengalaman seram ya dalam rancangan Malam Seram. Nantikan sajalah. Saya tak nak beritahu dulu, takut nanti ada kadang-kadang perkara-perkara yang tidak diinginkan berlaku. Jadi tak dapat saya teruskan interview. InsyaAllah bila dah jadi, saya akan beritahu anda. Tapi memanglah dalam perancangan ni, sedang tunggu reply. Kalau jadi, saya akan temu bual lah empunya diri untuk berkongsi pengalaman-pengalaman seram. Nantikan sajalah ya. Dan ada juga yang telah pun sarankan pada Casey untuk interview beberapa orang ya. Kalau anda nak saya interview boleh. Saranan anda selalu saya akan apungkan ya, saya akan cuba ketengahkan. Tapi beritahu saya lah mana nak cari orang tu . Kadang-kadang ada Casey boleh cuba hubungi orang ni tak, dia banyak pengalaman. Dah tu je, awak kasih nama, saya pun tak kenal siapa orang tu. Casey, boleh interview A tak? A tu siapa? YouTuber ke? Seorang perawat ke? Jadi lengkap lah . Jadi kasih contact number. Kalau dia seorang YouTuber, kasih YouTube channel dia, nama dia kan. Semoga senang saya nak berhubung, nak berkongsi. Okay? Terima kasih sekali lagi pada semua. Dan jumpa anda esok dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Saya akhiri Malam Seram dengan sebuah lagu untuk anda dari Uncle. Bye-bye. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombongo, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared, dia terus bercakap. Lepas itu gua cabut lari. Ayo gua tada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Takut loh, baru ingat gua punya istri. Sayang-sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry oh sayang. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.